Sekarang aku lagi ada di kapal terbesar se-Asia. Ternyata kapal ini tuh adalah 3 kali lebih besar dibanding kapal apa? Titanic. Keren banget kan? Nah, di sini tuh terdiri dari 19 lantai katanya. Dan kurang lebih kalau trip kali ini itu kalau nggak salah ada 3.700 orang yang naik kapal ini. Jadi atau enggak? Nah, sekarang kita mau makan dulu di Umami. Jadi kayak teppanyaki, bener-bener live cooking gitu dari kokinya. Dan kayaknya sih seru banget karena aku pernah lihat teman aku posting lagi liburan di sini dan itu sekeren itu. Jadi kita lihat yuk. Meja sebelah sana udah mulai itu live cookingnya. Keren banget deh. Kayak lagi makan tapi kita nonton show dulu. Nah, sekarang aku mau nyobain side dish-nya. Ini ada salad, terus di atasnya kayak ada telur ikan gitu. Bener-bener Jepang banget, cobain ya. Pake kali gile lo des, pengenan. Enak. Oh, banyak nih. Ini kayak sup burung dara gitu deh. Cobain ya. Telurnya enak, cuy gak? Oke. Wow. Mau masuk gimana? Malu. Oke. Sekarang aku mau cobain nasi gorengnya. Tadi seru banget kayak perjalanan tuh panjang banget untuk sampai jadi nasi goreng. Ya dilempar-lempar keluar lah. Dan lain-lain dan aku gagal. Jadi aku makan aja. Enak tapi kayak dia harus tambah sesuatu. Jadi dikasih cabe iris gitu. Cabe merah tuh pedas banget ya. Tapi enak. Sayurnya juga enak. Dia bawangnya berasa banget. Tadi pakai bawang putih dan daun bawangnya juga lumayan banyak. Jadi yang berasa di mulut tuh lebih ke rasa rempah dari si bawangnya dan telurnya juga. Dia kayak nggak kulit telur gitu. Sekarang aku mau cobain hasil olahan daging. Olahan hasil daging yang udah koki yang ini masak. Ini kokinya anyway dari Filipina. Jadi lucu banget gitu loh. Kita udah dapat 3 saus, yang satu saus beef, yang satu lagi seafood, yang satunya lagi ada chicken. Tapi tadi aku udah nyobain, aku jauh lebih suka yang beef, bener-bener gurih gitu. Nah ini anyway, tingkat kematangannya medium. Cobain ya. Gak.
pas kita makan tuh kayak tiap gigitannya tuh mantap gitu. Dan kayaknya dia tuh kayak gak banyak bumbu. Dari rasa daging asli tuh udah enak banget. Ya aku cobain pakai bumbu ininya ya, di saus beef. Oh my god, everybody got your orders for. Ini kayaknya apa terenak yang pernah aku makan. Udangnya cuy, parah. Gede banget. Cobain ya. Jadi udangnya ini dimasak dengan butter dan juga bawang putih. Benar-benar matang sampai ke lapisan dalam. Tapi ketiga tuh seger gitu loh. Mantep. Aku cobain saus ini deh, chicken. Enak juga, kayak agak-agak mirip ada rasa mushroomnya gitu. Sekarang aku mau cobain saus seafood. Kalau saus seafood itu lebih apa ya? Lebih tajam gitu katanya. Kayak ada sedikit mirip-mirip sedikit gitu. Sedikit dikasih gochujang gitu. Tapi mantep banget. Oke, ini udah ada dessertnya. Ini ada banana pancake yang aku pesan. Dan aku dapat vanilla ice cream. Di atasnya tuh udah ada krim gitu. Cuma aku gak tahu krim apa. Cobain ya. Ternyata banananya itu adalah dari sausnya. Di topping atasnya ini. Dan yang coklat itu adalah karamel. Gila. Lo pakainya auto. Kita baru selesai makan, terus rencananya kita mau naik ke atas kapal. Itu kayak ada kolam renang pribadi, entah itu apa. Cuma katanya bagus banget buat foto-foto di feed Instagram. Anyway, ini tempatnya dingin banget, parah. Oh iya, jadi jam sini dong. Malu. Apa sih? Kita dikasih waktu 1 jam buat bebas mau kemana-mana. Habis itu nanti sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam akan berkumpul di Zodiac Theater. Jadi kita nonton teater gitu ya. Zodiac Theater. Ya berarti kita nonton teater dong. Port, yeah. Deck paling tinggi di kapal kita. Nah, nanti saya akan bawa ke Zouk Beach Club. Dia di deck 17. Gila, ini beda banget ya antara masuk ke klub isinya ibu-ibu semua dan ada bapak-bapak tadi dengan goyangan begitu-begitu, terus sekarang bener-bener apa ya, cerah banget tempatnya gitu loh. Terus sebelahnya tempat anak kecil gitu, cute. Oh my god, cute. Jadi ini tuh kalau di kampungnya gitu ya, layar tancep gitu, di situ ada layarnya besar. Terus di sini orang-orang bisa nonton. Biasanya film-filmnya tuh film-film HBO, tapi sekarang lagi nggak ada film. Jadi makanya tempatnya agak sepi. Oh iya, sekarang udah jam 9 cuy. Kapalnya juga udah jalan. Jalan sebentar. Sebentar. Jalan pelan-pelan. Poni saya sudah mulai tersisih kena angin. Dah, let's go. Wah, gila, ini ada mini golf cuy. Oh my god. Berhubung
berhubung tidak bisa main golf, jadi cuma liatin doang. Di sini tuh memang banyak kayak wahana permainan dan itu tuh ada cost-nya. Jadi per game itu kita harus bayar. Cuma jadwalku untuk main itu kayaknya besok. Ini udah jam 9 sepertinya. Kita langsung ke teater, Zodiac Theater, karena udah jam 9. Ini karena kelamaan Anissa Aziza foto-foto, jadi ketinggalan sama temen-temen yang lain, cuy. Tapi mudah-mudahan ingat jalurnya. Lagi-lagi tadi kesasar. Kita keluar dari lift ini, bener-bener baru keluar dari lift, terus kita belok kanan sampai ujung, gak taunya salah. Ternyata sebelah lift tempatnya. Akhirnya. Cuy, ini bener-bener nonton teater sesungguhnya, lihat dong. Cuy itu, aku yang ketiga. Ambil paling kecil cuy, gak ada yang paling kecil. Oh ini.